Kawan-kawan, cuba teka di manakah saya berada sekarang. Tempatnya dingin dan tinggi. Terdapat banyak pokok dan denai di sini. Kita berada di kaki gunung. Siva, saya bertanya kepada kawan-kawan kita, bukan kepada Siva. Kita sudah terlewat. Kita perlu sampai ke pos persinggahan sebelum hari gelap. Oh, betul itu. Esok, awal pagi, kita perlu mendaki ke puncak gunung. Tapi bagaimanakah petunjuk untuk sampai ke pos persinggahan? Destinasi seterusnya, pos persinggahan. Destinasi seterusnya, pos persinggahan. Destinasi seterusnya, pos persinggahan. Itu suara GPS. Siva, tolong ambilkan alat GPS dari dalam beg saya. Baiklah. Destinasi seterusnya, pos persinggahan. Sila fahami frasa kerja untuk mengetahui petunjuk jalan ke pos persinggahan. Inilah petunjuk jalan ke pos persinggahan. Tetapi, kita perlu mencari petunjuk apa itu frasa kerja. Frasa kerja ialah susunan rangkai kata yang terbina daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Itu maksud frasa kerja. Frasa kerja boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu frasa kerja tak transitif dan frasa kerja transitif. Oh, bagaimana hendak memahami kedua-dua jenis frasa kerja ini? Sila jalan terus sehingga menjumpai anak sungai untuk mengetahui maksud binaan frasa kerja tak transitif. Jom, kita teruskan perjalanan. Mari. Kita sudah tiba di tepi anak sungai. Frasa kerja tak transitif ialah frasa kerja yang tidak mempunyai objek. Saya faham. Saya berikan contoh. Semua pendaki kepenatan. Saya pula berikan contoh. Semua pendaki sedang berehat. Syabas. Contoh yang diberikan adalah betul. Contoh ayat tadi ialah frasa kerja tak transitif, tak berpelengkap. Saya tahu, frasa kerja ini tidak memerlukan sebarang unsur untuk menyempurnakan maksudnya. Perkataan kepenatan dan sedang berehat sudah sempurna walaupun tiada sebarang objek yang menyambutnya. Maksudnya, frasa kerja tak transitif tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. Syabas. Tetapi terdapat frasa kerja tak transitif yang mempunyai pelengkap atau disebut sebagai frasa kerja tak transitif berpelengkap. Oh, apakah maksudnya? Untuk mengetahui maksud frasa kerja tak transitif berpelengkap, sila teruskan perjalanan sehingga tiba ke kawasan pos persinggahan. Mari kita teruskan perjalanan. Tiba ke destinasi yang dituju. Tiba ke destinasi yang dituju. Kita sudah sampai. Frasa kerja tak transitif berpelengkap ialah frasa kerja yang memerlukan kehadiran unsur untuk menyempurnakan maksudnya. Saya akan berikan contohnya. Dino bercita-cita menjadi seorang atlet. Saya pula berikan contohnya. Pelawat sudah berada di puncak gunung. Syabas. Perkataan bercita-cita dan berada tidak akan sempurna tanpa unsur pelengkapnya. Pelengkap di dalam kedua ayat tadi ialah menjadi seorang atlet dan di puncak gunung. Anda sudah memahami apa itu frasa kerja tak transitif. Terima kasih GPS. Sekarang waktu untuk berehat. Esok kita akan naik sampai ke puncak gunung.
Untuk petunjuk ke puncak gunung, sila fahami frasa kerja transitif. Untuk petunjuk ke puncak gunung, sila fahami frasa kerja transitif. Siva, bangun. Kita perlu teruskan perjalanan. Untuk petunjuk ke puncak gunung, sila fahami frasa kerja transitif. Siva, dengar tak apa kata GPS? Dengar. Mari kita teruskan perjalanan. Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang mempunyai objek. Frasa kerja ini mesti diikuti oleh objek untuk menyempurnakan maksudnya. Saya akan berikan contohnya. Dino berharap sampai ke puncak. Saya pula berikan contohnya. Ranting pokok merintangi denai ini. Syabas. Contoh ayat yang diberikan betul dan tepat. Di dalam ayat tadi, perkataan berharap dan merintangi memerlukan objek untuk menerangkan maksudnya. Objek di dalam kedua ayat tadi ialah sampai ke puncak dan denai ini. Tanpa kedua-dua objek ini, ayat tadi tidak akan lengkap. Syabas, anda telah fahami maksud frasa kerja transitif. Petunjuk seterusnya, sila lalui denai menghala ke timur untuk sampai ke puncak gunung. Cuaca sudah semakin dingin dan berkabus. Cepat, Siva. Kita sudah hampir ke puncak. Tiba ke destinasi yang dituju. Tiba ke destinasi yang dituju. Siva, kita sudah berjaya sampai ke puncak gunung. Tahniah. Anda sudah berjaya sampai dan memahami pemeringkatan kata kerja dalam bahasa Melayu. GPS, boleh ulangi apa yang dipelajari di sepanjang pengembaraan ini? Frasa kerja ialah susunan rangkai kata yang terbina daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Frasa kerja boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu frasa kerja tak transitif dan frasa kerja transitif. Saya sudah jelas dan faham apakah maksud frasa kerja. Terima kasih GPS. Jumpa lagi.